Sebuah kejadian aneh benar-benar terjadi tepat di India. Menurut China Press, pada Selasa 19 November 2019, wanita asal India pergi ke sebuah pesta pernikahan, namun terkejut menyaksikan sosok pelai prianya. Karena yang disaksikannya wanita ini di sana adalah sosok pengantin prianya yang tak lain suaminya sendiri. Padahal dalam situasi tersebut keduanya belum bercerai dan masih memiliki status suami istri. Menurut keterangan, insiden tersebut terjadi pada Kamis 15 November 2019 di Banda, India Utara. Berdasarkan laporan media setempat, pernikahan itu diselenggarakan oleh pemerintah, di mana pernikahan bersama ini telah berlangsung dan didanai pemerintah selama 28 tahun tamunya sendiri dari berbagai orang. Salah satunya adalah seorang wanita hamil yang datang ke pernikahan umum itu. Tidak disangka, dia mendapati mempelai prianya adalah suaminya sendiri. Wanita itu mengaku bahwa dia dan suaminya tersebut telah menikah setidaknya selama 11 bulan dan kini telah mengandung bayinya. Malo Singh, pejabat yang bertanggung jawab atas pernikahan kolektif ini, tidak menyangka akan terjadi insiden aneh ini. Malo Singh mengadakan pernikahan kelompok pada Kamis 15 November 2019. Namun seorang wanita datang dan mengaku melihat suaminya menikah dengan wanita lain. Setelah kejadian tersebut menyebabkan gangguan di lokasi pernikahan, akibatnya pernikahan terpaksa ditunda. Sedangkan mempelai pria melarikan diri sebelum polisi datang. Saat ini polisi setempat sedang menyelidiki kasus tersebut. Polisi Dipak Kumar mengatakan dia telah mendaftarkan kasus ini.